DKI Jakarta diprediksi akan diguyur hujan pada awal pekan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca ini akan terjadi hampir di seluruh wilayah ibu kota. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di sebagian wilayah Jaksel dan Jaktim pada sore dan malam hari, tulis peringatan dari BMKG. Dilansir dari laman resmi BMKG, seluruh wilayah Jakarta diprediksi akan cerah berawan pagi ini. Pada siang harinya, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur berpotensi hujan sedangkan wilayah lain berawan. Kemudian, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu akan hujan ringan pada malam harinya. Sementara pada saat yang sama, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur akan hujan disertai petir. Adapun suhu udara di Jakarta akan berada antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Sementara kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Puting beliung terjadi di Kelurahan Bawang, Kota Kediri. Angin tersebut mengakibatkan kerusakan pada puluhan rumah di wilayah tersebut. Setidaknya 14 rumah di RT 3 RW 4 dan RT 2 RW 4 mengalami kerusakan. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap dan genteng rumah. Kepala BPBD Kota Kediri Indun Munawaroh membenarkan insiden bencana angin puting beliung tersebut. Total ada 14 rumah terdampak pada insiden ini. Atap rumah warga diterbangkan puting beliung. Iya benar, kejadian angin puting beliung tersebut terjadi sekitar jam 14.30 waktu Indonesia Barat, kata Indun, saat dikonfirmasi Detik Jatim. Angin puting beliung ini diawali dengan hujan lebat sejak jam 14. Sejumlah rumah yang tersapu angin mengalami kerusakan atap rumah terdiri dari genteng dan asbes. Indun menyebut 11 rumah yang terdampak berada di Kelurahan Bawang RT 3 RW 4. Kemudian 2 rumah warga terdampak berada di RT 4 RW 3 dan 1 rumah di RT 2 RW 4. Total 14 rumah warga terdampak, imbu Indun. Dalam kejadian tersebut, BPBD Kota Kediri langsung menerjunkan personel ke lokasi terdampak untuk melakukan penanganan. Tidak ada korban jiwa pada bencana angin puting beliung ini. Belasan rumah warga di kawasan RW 04, Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, rusak akibat diterpa puting beliung. Bencana alam tersebut datang bersamaan dengan turunnya hujan. Wilayah Kediri merata diguyur hujan sejak Jumat siang hingga malam. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kediri, Indun Munawaroh mengatakan, sebanyak 14 rumah mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Kerusakan mayoritas pada bagian atap. Namun tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa itu, ujar Indun Munawaroh. Kerusakan tersebut tidak membuat para pemilik rumah harus mengungsi. Untuk meringankan beban warga terdampak, pihaknya tengah berkoordinasi dengan para stakeholder terkait untuk memberikan bantuan. Untuk rehab rumah menjadi ranah Dinas Permukiman. Besok Senin saya koordinasikan, lanjutnya. Pihaknya mengajak para pihak untuk meningkatkan kewaspadaan atas bencana yang mungkin terjadi di musim penghujan ini. Apalagi, kata Indun, saat ini masih awal dari musim penghujan. Puncaknya diprediksi akan terjadi pada Desember tahun 2022 hingga Februari tahun 2023. Kepala Kepolisian Sektor Pesantren, Komisaris Polisi Sugianto mengatakan, selain rumah warga, puting beliung juga menyebabkan sebuah tempat ibadah rusak. Ada musala yang rusak pada atap asbesnya, ungkap Sugianto. Pihaknya telah mengerahkan personel bersama dengan instansi lainnya untuk bergotong royong membantu warga terdampak. Hujan deras disertai angin puting beliung terjadi di lingkungan Centong Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri, sore. Akibat kejadian ini, beberapa rumah milik warga setempat mengalami kerusakan. Kapolsek Pesantren Kompol Sugianto menjelaskan, anggotanya tiga pilar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri telah mendatangi lingkungan Centong Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren terkait penanganan peristiwa angin puting beliung. Petugas berada di lokasi kejadian langsung membantu warga untuk membersihkan material, katanya saat dikonfirmasi. Lebih lanjut Kompol Sugianto menuturkan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun berdasarkan data di lokasi bahwa ada 7 rumah milik warga, musala, dan tempat pemakaman umum yang mengalami kerusakan.
Kalau kerusakan tersebut mayoritas pada bagian atap genting maupun asbes, ungkapnya. Selain mengalami kerusakan, lanjut dia, kerugian material ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Sedangkan, penyebab kerusakan adalah dikarenakan kondisi hujan disertai dengan angin puting beliung. Meski begitu, ia memastikan bahwa rumah tersebut tetap dapat ditempati oleh warga dan tidak ada yang mengungsi. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap hati-hati dan selalu waspada khususnya ketika kondisi hujan, pungkasnya. Muspika Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, mengadakan sosialisasi mengenai potensi terjadinya bencana. Kegiatan tersebut digelar di Desa Kuwik, Kecamatan Kunjang, siang, sebagai antisipasi penanggulangan bencana alam, terutama angin puting beliung. Kapolsek Kunjang Ibtu Asyanik mengatakan sosialisasi ini dilaksanakan untuk mendeteksi dini terjadinya potensi bencana alam. Banyak kejadian bencana alam di luar sana seperti tanah longsor, angin puting beliung dan banjir, termasuk salah satunya di wilayah Tulungagung ada banjir, katanya. Ibtu Asyanik menyampaikan, di wilayah Kecamatan Kunjang, berdasarkan data yang dihimpun, pernah terjadi bencana alam angin puting beliung. Akibat dari kejadian tersebut ada rumah yang atapnya rusak dan pohon ambruk. Untuk di wilayah Kecamatan Kunjang yang sering terjadi bencana alam itu angin puting beliung, ucap Ibtu Asyanik. Dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana alam, lanjut diungkapkan Kapolsek Kunjang, kepada para kepala desa dan Babinkamtibmas serta Babinsa sering melakukan koordinasi. Disampaikan tadi juga oleh Bapak Camat pendataan warga dan rumah itu penting. Inilah salah bentuk deteksi dini antisipasi kami. Selain itu juga kepada kepala desa nanti disampaikan kepada warga agar lebih mawas diri. Bila ada bencana alam segera melapor, imbuhnya. Kapolsek Kunjang juga mengimbau kepada kepala desa untuk melakukan kerja bakti di desanya masing-masing. Kerja bakti itu untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam. Bila ada ranting pohon yang berpotensi mengenai rumah agar dipotong. Selain itu juga kami mengimbau jangan buang sampah di sungai. Karena bisa berpotensi terjadinya banjir. Mengingat saat ini lagi musim hujan, pungkasnya.